Ini tahap penyetelan jari-jari kepang. Tinggal nyetelnya ya. Penyetelannya. Inilah setelah kita rakit seperti ini hasilnya. Pembuatannya lumayan agak rumit, biaya lumayan agak mahal karena sesuai dengan rakitnya yang lumayan agak rumit ya. Ini hasil setelah kita setel jari-jari kepangnya ya, yang model 2, model kedua, nanti ada model ketiga yang akan datang. Model ketiga ada lagi ya, masih banyak model, sampai 7 model ya. Jadi ini baru model kedua. Ada model satu, dia hanya satu pelintir sini aja. Ini model 2, 2 pelintir. Ada model 3-nya ya. Nanti akan ada video selanjutnya model 3, model 4 sampai model 7 ya. Semoga jari-jari yang model 7 ada yang lebih panjang, sampai 200 lebih daya panjangan jari-jarinya ya. Ini sekarang yang paling panjang hanya 196 ya. Ini 196. Kalau sekarang kita pasang ini 184 nih. Jadi 184 nih udah siap kita setel ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. 1 roda kita 3 jam ya menyelesaikannya ya, cukup 3 jam sambil nyantai, sambil minum teh manis 3 jam. Oke, sampai di sini lain kali kita sambung lagi dengan video-video yang lain ya. Oke. Udah lama kok pakai penyetelan ya. Ini wah, lumayan balingnya. Ah, baling. Sangat baling ya tuh. Tapi nanti hasilnya bisa lurus kayak penggaris ya. Lurus nantinya. Ini sangat baling. Nah, ini jari-jari yang telah kita setel ya. Kita kepang, hasilnya seperti ini. Nah, ini setelannya sudah jadi ya. Hasilnya lurus, yang tadinya baling-baling kayak ular sawah, sekarang udah lurus. Nah, itu tengok dari setelannya ya, udah lurus, udah tidak baling, udah tidak naik turun juga. Nah, finishing ya, udah finishing, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini jari-jari yang telah kita setel ya. Kita kepang, hasilnya seperti ini. Nah, ini setelannya sudah jadi ya. Hasilnya lurus, yang tadinya baling-baling kayak ular sawah, sekarang udah lurus. Nah, itu tengok dari setelannya ya. Udah lurus, udah tidak baling, udah tidak naik turun juga. Finishing ya, udah finishing, hasilnya seperti ini. Oke.
apabila ada yang berminat setel seperti ini, bisa datang aja ke bengkel Yayat Motor Service di Jati Baru Siak ya, Bunga Raya. Tapi tidak bisa cepat-cepat nyetel seperti ini ya. Minimal itu 3 hari. Lebih lama ditinggal lebih bagus. Kasihan lupa ya. Oke. Mantap. Setelan yang berbentuk kipas sudah siap ya. Sudah lurus. Sistem kipasnya sudah selesai bagian belakang. Bagian belakang seperti ini apanya ya. Dia arahnya keluar. Matanya ke dalam. Nah, yang bagian depan seperti ini ya. Ke depan. Nah, dia matanya keluar nih. Terima kasih, Ron. Dua. Sudah siap semua ya. Nah, ini motornya. 470. Ready satu, tinggal yang depan. Ini cara nyetel apa ya? Sistemnya kayak kipas, sistem kipas untuk motor K70. Ini motornya ya. Ini kita rombak pakai jari-jari model kipas. Dia dana terjangkau apa sistem begini dananya terjangkau ya, nggak terlalu mahal sekali. Ada yang lebih bagus dia tambah lagi ya, ininya dirapatkan lagi ya, tambah lagi. Nah, itu biaya 2 kali lipat. Ini biaya terjangkau sama sistem kipas udah rapat. Ini agak renggang dikit. Satu arah ke arah Darun Jam ya. Next. Ini udah kita rakit seperti ini ya. Ini sistem renggang. Bagus dia sistem yang rapet ini ya. Oh, ini bagus. Lebih gagah ya. Ini sistem renggang. Sistem rapat lebih mantap lagi. Ini model dari dalam keluar ya. Nanti yang bagian depan dari luar ke dalam. Ini yang depan nanti kita ganti. Oh, ini beda model. Mirip seperti ini, seperti kipas, cuma model beda sistem pemasangan jari-jarinya. Oke. Okay.